Hai, hai, hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat lo semua. And let's go. Salam ngeteh. Teh gue masih ada. Kita ngeteh dulu, bro. Well, bro insist. Semenjak gue nonton Dimas Senopati. Lu anjir. Gokil tuh manusia. Bener-bener dia punya vibe rocks 90s ya. Dan sudah 3 lagu yang gue lihat dan semuanya 90s dan ini ada lagi 90s lagi dan sepertinya memang dia lebih ke rock 90s ya dan tepat banget sih dengan kualitas suaranya dia tuh, wah keren banget. So with no further ado, kebanyakan ngoceh, kita langsung lihat videonya di lagunya Firehouse When I Look Into Your Eyes. Let's go. Oh, that melody. Let's go. Gue deg-degan sebelum dia mulai ini selalu. I see forever when I look in your eyes. That is sick, man. That is sick. Itu mirip banget. Oh, man. Itu mirip banget. All I ever wanted, I always wanted to be mine. Let's make a promise till the end of time. We'll always be. Anjing. Wah, bangke, bangke banget. Oh man, gue traveling. Oh man. Eh, buat yang anak-anak 90s. Oh man, jiwa muda kalian terselamatkan. Jiwa muda gue juga terselamatkan. Oh my god, ini lagu udah lama banget. And dia punya vokal itu yang bener-bener bisa, apa ya, bisa memiliki vibe rock 90s. Oh man, gue speechless lihat-lihat suara dia nih. So here we are face to face and heart to heart. I want you to know we will never be apart. Vibranya itu loh. Oh. Lo kalau denger lagu aslinya, Firehouse, buat yang anak-anak milenial yang gak tahu tentang Firehouse, coba check on the Firehouse, When I Look Into Your Eyes, dan coba samakan. Teknik yang digunakan tuh benar-benar mirip. Now I believe that wishes can come true. Cause I see my whole world. I see only you. Gue merinding. Ini akan masuk ke nada tingginya di rapnya. Dan gue yakin semua, lu semua pasti ikutan nyanyi. Gak mungkin lu gak keluar ini mulut lu gak bergerak. Gue gak yakin. Pasti ikut nyanyi. Let's go, let's sing together. When I look into your eyes, I can see how much I love you and it makes me realize. When I look into your eyes. Bangke gak? Bangke gak? Suara kayak gitu. Wanjrit. Oh. Yang pastinya, for sure, gue mendapatkan hiburan baru dengan mendengarkan lagunya dia, versi Indonesian singer, singing lagu-lagu rock 90s gitu kan, yang completely mirip banget dengan originalnya, dan yang gue salut adalah kualitas vokalnya, timbre warna suaranya, gitu kan, warna karakter vokal ya, timbre itu warna vokal, dan juga dia tuh, tidak berlebihan menempatkan teknik vokal, terutama sih dia tuh pas banget ketika menempatkan vibra-vibranya di akhir itu benar-benar bikin oh shoot. Lo kalau dengar versi aslinya is almost like the same gitu kan, bahas sama banget gitu. When I look into your eyes, oh. I've looked for you all of my life. Now that I found you, we will never say goodbye. Ngaku lu semua nyanyi kan? Can't stop this feeling. There's nothing I can do.
Because I see everything. Jadi dia kayak effortnya tim biasa aja loh. When I look at you, when I look into your eyes. Heeees. Wow, vibranya tuh bisa begitu tuh yang gua amazed banget. Dia tuh yang gua dapat feels itu selalu pada saat dia melakukan vibra di akhir liriknya itu benar-benar oh man, that is sick man, that is sick. I can see how much I love you and it makes me realize when I look into your eyes. I see all my dreams come true. When I look. When I look into your eyes. Drip. Ini siapa? Kemarin ada yang komen deh. Gua lupa lagi. Masa gua buka dulu sih? Ada yang komen namanya. Karena gua penasaran namanya. Fajar ya? Siapa ya? Aduh, gua lupa lagi. Aduh, oh dia jago banget karena gue lihat dia waktu main Guns N' Roses, November Rain, dia literally dia dapat semua tone-nya untuk lagu itu dan itu keren banget sih, keren banget. Dan ini lagi dia dapat lagi and the sound itu benar-benar clear, bening, Fajar ya kalau nggak salah. Aduh, gue lupa lagi, maaf bro. Oh, that is tight. Aduh, sakit. I can see how much I love you and it make me realize. Aduh, gak sanggup. It's when I look into your eyes. Oh man, itu gorokannya kayak apa ya? We will always be together. Oh, sick man. Wajib. Oh, ngap man. Wah, ini sih membagongkan banget. Anjir. Bisa begitu. Oh, shoot. When I look into your eyes, I see all my dreams come true. When I look into that is, oh, pengen gue tampol nih mic-nya. Anjir, pengen gue tampol, rusak mic-nya gue gak bisa konten lagi. Wah, anjir, aduh, gue pengen lebih kasar lagi sebenarnya sih. Kok bisa gitu kan? Tapi again, oh Dimas Yenopati, you're nuts man. Wah, lu sih gokil. Bisa punya suara kayak gitu. Aduh, ini yang menjadi idaman anak-anak tahun 90-an ini punya suara kayak gini. Dan, waduh, kalau lu, teman kita dulu tahun 90-an, lu the best banget, lu menjadi teman ter-the best anak tongkrongan kita. Karena lu nyanyi main gitar. Oh man, that is insane. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Oh man, gokil. Write down di kolom komentar. Gue perlu nonton Dimas Yenopati yang mana lagi. Lu tulis di kolom komentar. Dan wah, gue ikutkan gue dalam salah satu fansnya Dimas Yenopati karena emang gue amazed. Siapa yang nggak amazed dengan suara kayak gitu sih, gila aja. Apalagi anak 90-an kalau nggak kepatil dengan suara kayak gitu sih, sakit. Lu sih sakit kalau nggak kepatil dengan suara kayak gitu. Well, I think that's it. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. So it's a wrap. Bagus.